Hai kak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini, di depan saya sudah ada satu buah mobil RC. RC yang keren banget. War Tank, teman-teman. Ini RC Tank dengan frekuensi 2,4 GHz. Kelebihan RC ini bisa dimainkan lebih dari 2 kendaraan, kak. Atau 2 tank secara bersama-sama tanpa bertabrakan frekuensinya. Dan ini kelebihan-kelebihan yang lainnya, full function kak, ada belok kiri, belok kanan, maju, mundur, ada suara dan lampunya, dan juga bisa menembak kak. RC Tank ini menggunakan infrared system. Dan ini petunjuk penggunaan remote-nya kak, seperti ini remote-nya. Di remote-nya sendiri mempunyai banyak tombol-tombol ya kak, yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ada tombol untuk menembak, ada tombol on off-nya, ada tombol untuk starternya, ada tombol untuk maju dan mundur dan sebagainya kak. Nanti kita praktekkan satu-satu. Dan ini gambarnya. Langsung saja kita buka ya kak, dalamnya seperti apa. Mudah-mudahan kakak suka dengan RC Tank ini. Kita tarik dari kemasannya. Kita keluarkan dulu tanknya ya kak, kendaraan tanknya dari kemasan. Kemudian kita keluarkan juga baterainya. Kemudian ada juga kabel chargernya. Dan yang terakhir itu ada remote-nya kak. Dan ini buku petunjuk cara penggunaannya. Jadi sudah lengkap ya kak ya. Ini dia penampilan dari RC Tank War tadi ya kak. Kita cek satu-satu. Ini untuk kabel chargernya. Dan ini baterainya. Baterainya menggunakan baterai 4,8 volt yang bisa diisi ulang. Untuk ngecas baterainya, kita tinggal sambungkan baterai ke kabel charger. Dan kabel chargernya kita sambungkan ke power listrik menggunakan charger HP. Ini dia penampilan dari remote-nya. Remote-nya itu terdiri dari beberapa fungsi ya kak. Yang paling bawah itu ada tombol on off. Kemudian yang merah itu tombol starter. Nah, yang paling kanan atas itu tombol untuk menembak. Yang tombol kiri atas itu untuk menembak juga. Dan ini tombol kanan kiri untuk maju dan mundurnya kak. Remote ini menggunakan baterai tipe AA atau baterai jam dinding. Ini dia penampilan dari tanknya. Widih, keren banget. Meriamnya bisa dinaik dan diturunkan secara manual. Bahannya cukup keras, terbuat dari PVC yang tebal. Rodanya dari karet, kak. Tuh, lihat, ini semua dari karet rantainya. Warnanya warna khas dari militer. Ini meriam atasnya itu bisa berputar 300 derajat ya kak pada saat nembak nanti. Seperti apa keseruan saat menembak? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini dan bantu kami dengan subscribe, like, dan komennya ya kak. Saatnya kita pasang baterai. Cara pemasangan baterainya itu cukup mudah kak. Kalian tinggal buka penutup baterainya dan kita pasangkan baterainya dengan menggunakan colokan yang sudah ada. Setelah baterainya terpasang, kita tutup kembali penutup baterainya ya kak, agar pada saat jalan baterainya tidak lepas. Pemasangan baterai yang di tanknya sudah selesai. Saatnya kita pasang baterai yang ada di remote. Baterai remote menggunakan 2 piece baterai tipe AA atau baterai jam dinding.
Kalian bisa beli sendiri di warung-warung terdekat yang ada di tempat tinggal kalian, karena baterai ini belum termasuk dalam unit pembeliannya. Pemasangan baterai di RC tanknya dan di remote-nya sudah selesai. Saatnya kita tes. Pastikan posisi tombol sudah dalam keadaan on yang ada di tanknya. Jika lampu indikator yang ada di tank sudah nyala, itu tandanya sudah siap. Saatnya nyalakan remote dengan menekan tombol on off terlebih dahulu. Sekali, kemudian lampu indikator nyala dan pencet tombol merahnya. Langsung nyala, teman-teman. Keren banget suaranya. Kita coba dulu ya, Kak. Maju, kemudian mundur. Kemudian kita tembak menggunakan tombol paling atas kanan. Sebaliknya, tombol yang kiri juga untuk memutar balik dari kepala tanknya. Suara tembakannya keren banget, seperti aslinya. Sekarang kita coba tembakan meriam, Kak. Keren banget suara meriamnya, Kak, seperti aslinya. Dan yang sebelahnya itu untuk tombol silent. Saatnya kita bermain di lapangan. Jika kalian suka dengan video ini, bantu kami dengan subscribe, like, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, Kak, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.